pertandingan yang sangat menarik selama 90 menit sebelum pertandingan kemarin. Ketika sebelum melakukan official training, saya sampaikan pertandingan berjalan dengan menarik, jual beli serangan, karena saya sendiri juga cukup yakin dengan tim saya bisa mengimbangi dari Persija. Tapi alhamdulillah kami bisa mendapatkan poin setelah 10 tahun tidak main di GBK. Akhirnya malam ini kami bisa menang. Saya memasang rumpit di begini, cuman kondisinya rumpit tidak memungkinkan, dia terkena di hari, tidak bisa istirahat dengan baik. Terus saya berpikir ada kuku, tapi kuku juga masih belum ada terlalu banyak pengalaman. Akhirnya saya berpikir keras, akhirnya saya memutuskan Rian untuk main di situ, dan juga ada untungnya untuk bisa memberikan pergerakannya dari Riku. Memang kunci team player dari Persija yang dominan adalah Riku sama Sinik. Saya sampaikan kalau bisa memberikan pergerakan dua pemain ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan itu. Yang kedua, kapten memang dia masih pemain muda. Saya ingin mengajarkan kepada seluruh pemain saya belajar untuk menjadi leader. Jadi leader Ansemo sama gak pernah, Dutra gak pernah, Ruben juga gak bisa main. Akhirnya saya memutuskan untuk Rian, paling tidak dijawab dengan baik, dia bisa menjadi panutan walaupun masih muda. Dan mudah-mudahan ini langkah yang masih baru buat Rian, kedepannya jauh lebih bagus. Itu maksudnya.